beredar video syukuran Sanas dengan JJ Govinda, keduanya tidak jadi cerai. Kasus perselingkuhan yang menyeret nama Sanas berakhir antiklimak. Adik Raffi Ahmad itu dikabarkan berdamai dengan sang suami JJ Govinda. Diketahui beberapa waktu mencuat dugaan perselingkuhan antara Sanas dan Randy Jarnet. Kabar itu pertama kali dibongkar Lady Nayon yang tidak lain istri Randy. Meski menuai sorotan tajam, baik Sanas maupun Randy bergeming. Keduanya tetap bungkam hingga kini. Di tengah situasi itu dikabarkan Sanas telah berdamai dengan sang suami yaitu JJ Govinda. Mereka bahkan menggelar syukuran perdamaian. Kabar tersebut salah satunya dibagikan channel YouTube Yas Channel. Benarkah video yang diunggah channel YouTube tersebut dibuka dengan kebersamaan antara Sanas dan JJ Govinda? Tampak pula di thumbnail yang dibagikan sosok Mama Ami hingga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Saat disimak, video menampilkan cuplikan ketika Sanas bersama JJ Govinda beserta Mama Ami dan Rita tengah makan bersama di sebuah resto di mall. Tapi bila diperhatikan, narasi yang disampaikan sang narator berbeda dengan judul yang dibubuhkan pada video itu. Narator menyebutkan bahwa kebersamaan JJ dan Sanas terjadi kala liburan Idul Adha. Mereka mengajak anak kembar serta keluarga besar Sanas untuk makan bersama di sebuah mall. Tidak ada narasi yang menguatkan adanya syukuran perdamaian di antara Sanas dan JJ Govinda. Berdasarkan atas penelusuran, ini dapat dipastikan bahwa video yang diunggah channel YouTube Yas Channel mengandung disinformasi. Pemberian judul dengan narasi yang disampaikan tidak saling terhubung dan berkaitan.